sana dari arah selatan Fairy. Siapa yang dituju kali ini? Fairy dengan satu Flamingo. Fairy arahkan kepada Koeri. Masihnya Sembra Yuda umpan tinggi kepada Kenken. Kenken. Sayang Kenken yang kurang sempurna ditunjukkan Farid Maulana. Bisa poin angka pertama untuk Mutiara Samudra Bambang Mulia 1-0 di set yang keempat. Lewat sangsai ternyata dari Mutiara Samudra misalnya Yuda. Flamingo melanjut dari setnya Sofino. Kali ini Bobok Surosati lewat satu bola kuiknya berhasil menyamakan kedudukan sementara 1-1. Lewat nomor punggung 7 sang spesialis bola-bola cepat dari Antasera Prasutan Bobok Surosati. Ambillah jangan-jangan lakukan Flamingo Bobok. Keluar di luar. Dinyatakan aman 5 poin 2-1-1 angka memimpin. Kelana Kenken. Ambillah jangan-jangan di sana Kelana Kenken. Siapa yang dituju kali dengan jamik jarinya Kenken? Resimnya Farid. Farid umpan Sofi. Sofi open back keras menyerangnya berhasil menyamakan kedudukan kembali untuk Antasena di awal set yang keempat. 2-2. Janda makin menggoda. Lewat nomor punggung satu lagi sana Sofi. Ambil posisi jamik jarinya Sofi. Servis Sofi. Receive error dari para pemain Mutiara Samudra. 3-2 berbalik memimpin satu langkah sementara Antasena di awal set yang keempat kembali konsentrasi tingkat tinggi Sofi. Sampingnya Sofi. Receive-nya Bonet. Yuda umpan Kori. Tembus. Satian Kori. Open smack kerasnya berhasil menyamakan kedudukan kembali di set yang keempat 3 lawan Podo. Konsentrasi tingkat tinggi dari posisi 5 di sana Rizky. Servisnya Rizky pelan resipnya Haidar Sangli Dora Sembra Ferry umpan kepada Dimas. Dimas Ardiansa. Open backnya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Antasena pindah poin 4-3. 4-3 satu langkah memimpin. Dimas Ardiansa. Konsentrasi di selewat sang kapten tim dari Antasena. Sambil melihat Dimas error servis. Gagal melewati netting pindah poin angka kembar 4-4. Dava. Konsentrasi di sana Dava. Kembali dengan campurnya Dava. Masihnya Haidar Sandipura Sembera Ferry umpan Farid. Mampu dimentakan Ferry membagi kembali kepada Farid. Ting babat. Satu serangan gagal melewati netting ditunjukkan Farid Maulana. Berbalik unggul sementara Mutiara Samudra 5-4. Konsentrasi kembali di sebelah Dava. Resip error Safi. Servis S Dava. 6-4-2 angka kali ini memimpin. Konsentrasi untuk yang ketiga kali yang kembali di sebelah Dava. Dari Mutiara Samudra jangan-jangan Dava. Sampai nyari Dava. Keluar di luar. Dinyatakan aman pindah poin 5-6-1 angka tertinggal. Habib. Bersiap melakukan satu servisnya di sana HP. Konsentrasi tingkat tinggi HP. Servisnya HP. Berisinya Kenken Yuda umpan Kori. Plesinya mampu dimentangkan dua blocker Yuda kembalikan pada Kori. Gerekap. Nabrak tembok Cino. Menyawakan kedudukan sementara Sam Minem. Mempoto. Ambil posisi dengan kedua kalinya di sana HP. HP. Servisnya HP, prinsipnya Ponen melambungi dan membesarkan Yuda umpan Kori. Lewat satu L-backnya berhasil berikan poin-poin kembali untuk tim Mutiara Samudra. 7-6 kretek, itu tembak acut. Ambil posisi dari arah utara di jalan Setian Kori. Siapa yang dituju dari Kori dengan campurnya Kori. Resipnya Sofi, sempurna Kori umpan Kodok Surajati. Dan satu poin apus-apusnya berhasil menyamakan kedudukan sementara 7 lawan Podo. Lewat nomor punggung 9 Farid. Pantul-pantulkan sekelit bundar mingkasan emosi. Satu bisa Farid. Farid. Sampingnya juga Farid. Berisipnya sembera Kenken ambil alih. Kali ini. Dibiarkan saja nampaknya satu upaya serangan dari Kenken. Hingga poin 8-7. 8-1 langkah masih memimpin. Irham.
Hampir bawah sini melakukan kuat dengan Irham Rizinnya Haidar kurang sempurna Ferry membagi umpan Sofi. Satu petikan saja mampu dimentahkan di sana Ken. Pertahankan Ferry Kodok ambil alih pegang dek Fahri. Masih dapat dipertahankan Ferry kembali pegang dek Fahri. Satu pegang dek berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Mutiara Samudra. 97-92 angka kali ini memimpin. Abdul Basis lima di sana kembali era Irham. Servisnya Irham keluar. 3 poin angka subsidi untuk Andasena. 8-9 satu angka masih tertinggal. Lewat sang senternya dengan Ferry. Ferry servisnya Ferry risetnya Ferry udah membagi umpan tinggi Ken. Lagi-lagi Ken. Kelana Ken. Berhasil memberikan poin-poin untuk tim Mutiara Samudra 10-8 2 angka memimpin Yuda Pratama ambil lancangan dari posisi 1 di sana Yuda pelatihnya Yuda resipnya Fahri umpan berat Dimas rekep dan berbali 11-8 konsentrasi dari arah utara lewat sang senternya dari Mutiara Samudra Yuda Pratama pantul-pantulkan sekulit bundar Mikasa sejenak di sana Yuda pelatihnya Yuda risetnya Fahri umpannya Dimas prospeknya berhasil memecah kebuntuan untuk tim Antasena 9-11 2 angka tertinggal Kodok Surasati ambil posisi pelatihnya Kodok risetnya Ponen kurang sama Yuda umpan Dava open speknya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Mutiara Samudra 3 poin 12-9 3 angka masih memimpin Kelanak Kepet konsentrasi tingkat tinggi di sana Kepet dengan samping jadinya Kenken servis es Kenken resip error nampak yang ditentukan Haidar Sang Limiru 13-9 ambil posisi kembali untuk yang kedua kalinya diserang Kelana Kenken kembali dengan samping jadinya Kenken error servis 3 poin untuk Antasena 10-13 3 angka masih termaut sementara Antasena atas lawan Mutiara Samudra Sofi ambil lancang-lancang kali ini dari posisi 6 di sana Sofi Camirnya Sofi keluar pindah poin angka subsidi untuk Mutiara Samudra 14-10 Rizky imang-imang sekulit bundar Mikasa susunan di sana Rizky error Haidar Sang Limiru Ervis S. Rizky 15-10 5 angka memimpin sementara untuk tim Mutiara Samudra ambil ancang-ancang kembali di sana Rizky konsentrasi pelatihnya Rizky masingnya Farid angkat umpan tinggi kepada Farid ledos Farid Maulana open slack kerasnya berhasil memecah kebundaran untuk Antasena berhasil dan kita poin 11-15 empat angka masih tertinggal Dimas Ardiansa ambil lancang-lancang lakukan sambil kerja Dimas risit Bonen sambil biru kurang sempurna masih ada Ferry pertahankan Haidar sambil biru Ferry umpan tinggi kepada Ferry terbentur 2 blocker kali ini Mustan Mulutasi tampaknya 2 pemain di sana Sofi dan Farid 5 poin 16-11 5 angka memimpin ambil posisi 1 di sana Dava kembali dengan jamplunya Dava resipnya Haidar Sang Limiru sebelah Ferry umpan di kepada Farid terbentur 2 blocker Ferry kembali kepada Farid tembus Farid menembus 2 blocker dari para pemain Mutiara Samudra 3 poin 12-16 4 angka kali ini tertinggal ambil posisi di sana nomor 8 adalah Habib servisnya Habib resipnya Ponen kurang sempurna Irham ambil alihnya Septian Ferry
Open spek menyerangnya berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Mutiara Sabutra. Pindah poin 17-12. 5 angka masih memiliki. Setian Koeri. Ambil lancangan dari posisi. Namun diserah Koeri. Tengah jamin serah Koeri. Resip Sofi. Rakim Ferry. Ferry. Satu kipuannya berhasil mengecoh mana pemain dari Mutiara Sabutra. 3 poin 13-17. Berbaut 4 angka untuk Antasena. Ambil posisi di sana bertunggung 9. Ferry. Servis Farid, error servis. Gagal melewati netting, pindah poin untuk Mutiara Samudra, 18-13. 5 angka masih memimpin. Lewat nomor punggung 6 di sana, Irham. Servisnya Irham, resipnya Haidar, angkat Ferry, umpan kepada Sami. Terbentur 2 blocker, Ferry membagi kembali ke Sami. Tembus. Salvi. Open stack kerasa berhasil memberikan poin-poin kembali untuk Antasena. 3 poin 14-18. Empat angka masih tertinggal. Lewat sang setternya di sana Ferry. Servisnya Ferry. Resipnya Ponen juga umpan Ken. Pertahankan Koko. Kembali oleh Salvi. Pressingnya telah ditunggut Ken juga umpan Ken. Koko. Setian Wari. Di komit surabat satu pasal penipuan dari Koeri berhasil menipu 6 pemain dari Antasena. 3 poin 19-14. 5 angka masih memiliki. Lewat nomor punggung 12 sang setternya Yuda. Servisnya Yuda, resetnya Sofi. Angka Ferry umpan Dimas Ardiansa. Blessingnya berhasil memberikan poin-poin untuk tim bola voli Antasena. 3 poin 15-19. Batangkan masih tertinggal lewat sang spesialis bola-bola cepat dari Antasena dan Kodok Surosati. Lobinya pelan Kodok, resipnya Dava Yuda, kembalikan kepada Dava. Satu petik Antasena dinyatakan pass out. 3 poin 25-15. 25-15, 5 angka masih memimpin. Ambil posisi dari arah utara di sana Kelamat Ken. Lagi-lagi dengan camping servisnya Ken, resipnya Haidar, sempurna Ferry, umpan Dimas Ardiansa. Menembus pertahanan dari para pemain Mutiara Sabutra memberikan poin-poin untuk Antasena. Pindah poin 16-20. Empat angka terpaut. Sofi pantul-pantulkan si kulit bunda Remikasa sejenak di sana Sofi. Lagi-lagi dengan camping servisnya Sofi, pastinya Ponen melalui nama pesona Yuda, umpan kepada Ferry. Setian Ferry. Lagi-lagi Ferry dengan open stack raja berhasil memberikan poin untuk Mutiara Samudra. 21-16. 5 angka masih memimpin di air set yang keempat. Rizky. Servisnya Rizky, pastinya sang libero Haidar, sempro Ferry, umpannya Ferry. Terbentur 2 blocker tangguh dari pemain Mutiara Samudra. Regur 16. Foto mulai getar ketir. Regur 16. 6 angka memimpin dari arah utara Mutiara Samudra. Di sana bertugung 10 Rizky. Keluar. 3 poin angka subsidi untuk Antasena. 17-22, 5 angka tertinggal. Dimas Ardiansa ambil posisi di sana. Dimas sambil lihat Dimas error servis. 3 poin untuk Mutiara Samudra. 23-17. 6 angka memimpin di akhir set yang keempat. Kita lihat bersama di sana nomor punggung 1 Gata. Mundur geser, keluar. Resipnya Sofi, angkat Ferry. Free ball melabung tinggi setinggi rata. Orang tua Ponen menghalau Yuta membagi Ferry. Netting ditunjukkan Farid ataupun Happy. Set point untuk Mutiara Samudra di set yang keempat. 24-17. 1 angka lagi Mutiara Samudra menutup set yang keempat. Ambil posisi kembali di saat Dava. Lagi-lagi dengan sampelnya Dava. Resip kurang sempurna Sofi kerak tipu Ferry. Terus memberikan poin kembali untuk Antasena. Pindah poin 18-24. 11 Batleto. Habib. Kali ini dari posisi 5 di sana Habib.
Pelatihnya Habib Rizin yang kena ke depannya. Irham, satu pelatihnya berhasil menutup.